Damping. Ya, dari pemerintahan pada Bapak dan Kementerian Kesehatan tidak lupa menyampaikan terima kasih. Selamat datang di Kabupaten Pamekasan, tentu dengan harapan mudah-mudahan masuknya Pamekasan ini sebagai nominator menjadikan dorongan, motivasi bagi kita semua di Kabupaten Pamekasan untuk lebih meningkatkan kembali pelayanan kesehatan di Kabupaten Pamekasan. Saya presentasikan Pamekasan sebanyak 895.376 jiwa. Jadi ini jumlah penduduk paling sedikit di Madura, Bapak dan Ibu sekalian. Karena memang luas wilayah kita paling kecil di wilayah Madura. Dari 13 kecamatan, 178 desa dan 11 kelurahan. Dan Pamekasan, terwujudnya Pamekasan yang bersih, sehat, cerdas dan sejahtera, profesional, dengan misi yang pertama memfasilitasi layanan kesehatan. Yang ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur publik dan seterusnya. Pertumbuhan ekonomi kita, alhamdulillah setiap tahun ada peningkatan walaupun Pamekasan 34% dengan konsekuensi dari program prioritas kita di mana kesehatan sebagai program prioritas kedua, maka anggaran APBD kita di bidang kesehatan tentu harus menjadi perhatian dulu dari pemerintah daerah. Tahun 2013, anggaran kita 12,03%, 2014 kita naik sedikit 12,29% dan tahun 2015 naik lagi menjadi 12,79%. Yang kedua, jadi mohon maaf, ini baru rancangan karena masih belum di 2015 pemerintah dari Kabupaten Pamekasan menganjurkan sikan jikanya dengan program daerahnya. Yang keempat, pembangunan rumah sakit baru di Kecamatan Baru. Jadi kebetulan yang ketiga terkesan, yang keempat STBM, 5 gardu baja dan yang keenam Pamekas. 6 masal usila, posyandu usila, penjaringan usila, seminar awam lansia, serta juga kita bangun pos kesehatan lansia senja bahagia diwadayakan komite kesehatan yang ada, sehingga sinergitas antara komite kesehatan dengan dokter pesan. Jadi kegiatan itu termasuk Kabupaten Pamekasan tahun 2019 ya, sampai 2017 insya Allah kita sudah tuntas dengan sisa sekitar 4 keluarga miskin memperhatikan aspek kesehatan baik kepada manusia maupun kepada lingkungan sekitar. Dengan demikian maka setiap sampah ataupun kotoran yang telah dibersihkan oleh pasukan kuning tidak hanya selesai di tempat pembuangan akhir atau di TPA, namun yang ada. Ya, dan paling terbelakang, jadi kita bermalam di sana, jadi teman-teman bermalam di rumah-rumah penduduk, berkumpul dengan penduduk. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selain serap aspirasi, kita mendengarkan keluhan dari masyarakat, kita juga menyampaikan sosialisasi, baik itu menyangkut aturan maupun program-program yang kita laksanakan serta pelayanan-pelayanan yang kita laksanakan. Ya, dengan Badan Lingkungan Hidup, upaya pencegahan pencemaran dengan program Bank Sampah Bestari, bentuk kegiatannya yang pertama yaitu bank sampah dan pengomposan. Lanjut, Percepat Madura. Pelayanan cepat, langsung, manusiawi, tanpa duit dan transparan. Baik, lanjut. Dinas Perhubungan, fasilitas ruang tunggu khusus lansia. Jadi kita siapkan ruang tunggu khusus bagi lansia di terminal. Tunggang bangsa ini yang sudah kita rasakan, yang pertama, yang kita naik, kemiskinan kita turun, pertumbuhan ekonomi kita naik, PDRB kita naik, angka kematian balita kita turun, kematian bayi turun, kematian ibu turun, dan kasus pneumonia juga turun. Demikian beberapa hal yang sesuai Permenkes nomor 2048 tahun 2011 tentang penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan, proses penilaian tetap dilanjutkan dengan tahap verifikasi di lapangan.
Jadi nyuwun sewu, permisi. Mangki kita akan ke lapangan. Sudah mulai tua, makin lama makin tak tua. Diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kepedulian dan pengabdian berbagai pihak di bidang kesehatan, lintas sektor dan sebagainya. Juga meningkatkan peran serta masyarakat ditandai dengan semakin meningkatnya berbagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat di berbagai wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Pamekasan. Ucapan mohon maaf bila apabila ada hal yang kurang berkenan selama di sini, dan terima kasih kepada semua yang hadir di sini atas partisipasinya, berperan serta dalam mendukung kita ingin verifikasi data-data yang disampaikan kepada kami, tentunya supaya ada tambah. Ini membutuhkan bisa disontoh oleh orang lain. Oke. Yang inilah ada 8 jasa yang sudah dijadikan tadi ya. Nah, 8 yang saya sampaikan di sambutan saya tadi, ada 8 yang dinilai tadi itu ya. Yang 8 yang dinilai tentang sabar. Pelan-pelan mas. Iya kan, tidak apa lah. Walu ya. Dia minta dinilai semuanya, ya kan. Tentang gerakan gardu baja, gerakan terpadu bangun Jamban, terus kemudian gerakan bunga bangsa, jangan bunga desa, program bupati ngajak bangun desa, ya program dokter kepedesaan atau terkesan, program peduli lansia posyandu, program kesehatan lansia ya, pendirian rumah sakit tipe D di Pekamak, di Paru ini Pamekasan ya, BPJS daerah untuk masyarakat miskin, kemudian program pasukan kuning pemulung Pamekasan sehat, komite kesehatan untuk desa siaga dan masyarakat sehat, itu ya. Tadi mengatakan diambil berapa nominatornya? Oh nanti serah nasional akan dipertemukan di tingkat kementerian. Berapa kabupaten yang akan dipilih atau? Oh iya, nanti ada tingkat-tingkatannya, ada tingkat. Iya, ada tingkat. Target tim verifikasi, tim penilai MKBH Manggala Karya Bakti Usada, ya, terdiri dari beberapa unsur program dari Kementerian Kesehatan. Itu dalam rangka untuk memverifikasi program inovasi Dinas Kesehatan. Yang pertama, terkesan. Jadi dokter kepedesaan itu sebuah teamwork di mana puskesmas sesuai dengan wilayah masing-masing memiliki tugas upaya kesehatan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan langsung oleh tenaga medis. Yang kedua, untuk aksesibilitas, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pertama. Yang kedua adalah Gardu Baja, Gerakan Terpadu Bangun Jamban Keluarga. Bahwa Pemkab, nah, di bawah kepemimpinan Bapak Bupati punya komitmen. Kalau nasional diharapkan 2019 sudah harus ODF, kemudian Jawa Timur menargetkan 2017 ODF, maka Kabupaten Pamekasan diharapkan dengan kerjasama TNI dengan program 1 juta jamban keluarga itu akan mentargetkan 2016. Mudah-mudahan semua desa sudah 2016 diharapkan cita-cita kami. Tapi maksimal 2017 semua desa sudah open defecation free, sudah bebas dari buang air besar di sembarang tempat.